Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang Kota Kisaran ditutup sementara pada pelayanan kebidanan. Terlihat beredarnya selebaran kertas yang ditempelkan pada papan pengumuman dan ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit. Terkait penutupan sementara itu, hanya di bagian pelayanan bersalin yang berada di Rumah Sakit Umum Kota Kisaran. Haji Rahmat Hidayat Siregar, selaku juru bicara percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Asahan, membenarkan adanya penutupan sementara di rumah sakit. Penutupan tersebut dilakukan karena adanya beberapa perawat di ruang persalinan yang terpapar COVID-19. Atas penutupan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang Kota Kisaran tampak sunyi dari kunjungan masyarakat. Rahmat Hidayat Siregar berharap Rumah Sakit Umum Kisaran adalah ujung tombak rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 di wilayah Kabupaten Asahan. Terkait dengan penutupan sementara untuk ruang bersalin di Rumah Sakit Umum Kisaran, itu karena adanya perawat personil di sana yang terpapar COVID. Jadi untuk sementara ruangannya kita tracking, dan untuk sementara bersalin, ruangan bersalin kita tutup. Kami berharap ya, karena Rumah Sakit Umum Kisaran adalah ujung tombak, rumah sakit ujung tombak yang menangani COVID-19 untuk Kabupaten Asahan. Jadi kami berharap dengan penutupan sementara ini paling lama sampai tanggal 15, mungkin bisa lebih cepat, bantuan dari rumah sakit swasta maupun puskesmas untuk menanganin persalinan ini. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rudianto melaporkan.